Yo, nomor satu serangan, welcome to my room. Saya today, hari ini kita bakal main IC, lebih tepatnya lanjutan dari stream kemarin yang judulnya apa ya? Judul stream kemarin apa ya? Bentar, bentar ya. Judul stream kemarin, pokoknya nyobain game dari kalian part 1 IC. Nah, tuh. Itu lanjutan dari stream kemarin. Kayaknya aku nggak perlu ngejelasin apa-apa lah ya. IC ini suatu game yang sebenarnya aku udah pernah mainin, tapi nggak semuanya aku mainin karena well, aku pengen dapat genuine apa dapat genuine reaction sebenarnya. Aku udah main sampai dapat satu well, sebenarnya aku udah main sampai dapat satu ending di mobile, yaitu ending yang tadi aku kasih lihat yang di stream di mana yang dia developernya ngeluh masalah gamenya. Dan iya, sekarang aku coba lagi main. Kita lanjutkan gamenya. Mari kita lanjutkan gamenya. Untuk apa? Untuk detail lebih lengkapnya kalian bisa lihat stream tadi. Oh bentar, ini kursorku kelihatan. Alright, karena a quiet hill illuminated by light dancing off of the lake below. She is at peace. Aku gimana ya? Nih animasinya tuh versi mobile dengan versi Steam-nya beda jauh cuy. Animasi di Steam bagus banget, gila bagi. Holy moly. Komplain, kalau misal ada komplain sih, ada sedikit komplain untuk game ini sebenarnya dari aku. Ketika kalian nyerang apa heavy attack, itu nggak terlalu berasa beratnya gitu loh. Ada beberapa momen aku ngerasa kayak nggak seberat itu deh, kayak nggak ada impactnya tuh loh serangannya. Cuman animasinya bagus banget cok, jadi aku nggak bisa nge-hate game ini cuy, animasinya terlalu bagus. IC is absolutely positive that the only way to cross the ravine is by activating the photon bridge. Nope, never mind. Kenapa aku harus nyalakan ini dah? Kenapa aku harus nyalakan si ini dah? Jembatannya kan aku punya skill OP. Dash-nya OP cuy. Game ini dash-nya OP as fuck, cok anjing. Movement di game ini tuh smooth as fuck. Smooth banget. Jadi ya. Animasi starting banget sih. Au. Unmoving. Sorry. Sorry. Aku bisa nge-skip semuanya sih, bisa kayak skipping. Sip. Apa jangan-jangan ada ending juga ya? Gini, game ini tuh hasil dari aku main game ini, aku tahu bahwa narator itu bisa apa game ini tuh punya banyak ending. Where's the bridge? I don't know the bridge. Game ini tuh punya banyak banget ending. Kayak misalnya right. Just keep following the arrow. Sure. I see jumps down. It seems like this is an old sewer. Kita tuh bisa apa ya? Kita tuh bisa dengan sengaja ngelawan naratornya. Sengaja nggak ngelakukan apa yang naratornya perintahin untuk dapat ending, cuy. Itu yang ku sadarin gitu loh dari game ini. Sas. Yoi, mantep. Sip. Set. Der. Holy fuck, sip, beres. Aku belum pernah dapat true ending ya. Jadi aku mau nyoba satu play terus sampai dapat true ending deh. Icy feels that this place wasn't always a sewer. And who is to blame? Judas. Sip. Itu Judas mukanya jump scare. Sip. Aku cuma ngecek udah recording belum. Udah kan? Udah. Sip.
Kira-kira bisa. Ah. Coba nggak usah jam dulu deh. Ada jalan lain nggak? Au. Snap. Snap. Ada monster. Soalnya... nggak tahu ya. Ini pertama kalinya aku dapat game yang ada instruksi yang bisa dilanggar kayak gini. Yang nggak harus ngikut gitu loh. Aku cukup penasaran gitu apa yang terjadi kalau aku nggak ngikutin. Berarti ada barang lain gitu loh. Dia bilang aku bisa jump ke bawah toh. Berarti aku bisa nggak jump ke bawah toh. Au. Dari tadi tuh aku bingung gitu loh. Cara counter gimana sih? Sip. Home. Aku tuh penasaran cara counter dari tadi dulu gimana. Cupu banget kok aku sampai nggak bisa counter. IC follows the arrow through and passes through the gate. Naratornya bilang suruh ngikut arrow, tapi tuh aku penasaran. Oh, well. Although it's a sewer, this place seems as if it could be incredibly clean. If it weren't a sewer. Oh, itu tadi dapat. Harus perfect banget ya timingnya ya untuk dapat slow-mo tadi. Cuman uts, oh sip, udah dapat cara counter, nice. Feelingnya. Nah, udahlah. Sus. Sus. Sip. Aku pengen coba membelot dari naratornya sebanyak mungkin, cuy. Cuma kita tahu toh tadi dari part 1 tadi kita tahu toh endingnya kalau misalnya kita membelot dari si narator di bagian atas kita bisa ngelihat unfinished product. Siapa yang bersihkan tempat ini? I don't know. Oh, bos. Gurger. Bos. Ayo sini kamu bos. Saya sudah bisa counter, mampus kamu. Enggak, never mind, mampus aku. Mati, bentar, cuy. Set, oh, salah. Aku? Oh, aku dimakan, damn it. Fuck. Oh snap, bisa mati aku. Bentar anjir. Snap. Sder. 200. Kayaknya aku salah deh. Kayaknya nggak boleh dari depan gak sih mukul benda kayak gini. Seingatku ada cara ngeheal deh. Oh iya, sama kayak di Doom. ngasih yang slow mo itu yang tekan bullet itu ngasih heal. Oh snap hup dar. Nah itu cara ngeheal tuh. Wah ya mbak, hampir matiku. Bentar nyawaku kok cepat habis ya. Mati, sip. Oh, dia stun. Der, satu batang habis. Ah! Iframe, nice. Der. Iya. Yeah. Iframe. Sip. Terus? Oke. Di atasnya ada barang nggak? Nggak, oke. Satu hal yang agak unik dari game ini. Karena aku main di Steam kan aku bisa ngeliat... apa nih? Karena aku main di Steam, aku bisa ngeliat kayak achievement orang-orang gitu loh. Dan ternyata yang dapat...
achievement yang animasi loop tadi baru 33% dari player. Lah, ini tempat tadi toh? Lah, bentar, ini tempat tadi toh? Iya cuy, ini tempat tadi cuy, tempat yang di part 1 kemarin. Kayaknya kita upgrade dulu ya teman-teman, upgrade ini 300, oh nggak jadi anjing. Eh bentar. Oh aku salah upgrade. Pantas nggak ada rasanya anjir, bentar. Ini itu jarang. Mana yang itu ya yang ye 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 doang mana nih? Bentar, itu yang oh ini. Oh itu. Oke. Okay. Aku pengen yang serangan ini. Dar, aku pengen upgrade serangan itu. Mana ya? Bentar ya. Oh ini loh. 150 sip. dari part sebelumnya kita tahu di sini tuh ada duit cuy. Ah, masih bisa diambil loh duitnya. Sip, dapat duit. Mari upgrade barang dulu. Nggak masuk. Nggak masuk. Bentar, kita upgrade barang dulu. Upgrade skill dulu. Oke, kita upgrade skill dulu. Yang tadi itu namanya... ini. Mumble. Sip. Aku lebih prefer untuk upgrade serangan-serangan basic kita daripada ngambil serangan baru kalau serangan barunya nggak ngasih iframe. Kita tahu di depan itu ada bridge. Dan bridge-nya itu nggak bisa dimasukin tadi. Selfishly, what Icy doesn't realize is that unless she defeats Thor in the village, Ultimopolis Gates will refuse her entry. Nah, itu yang mau aku lihat. Soalnya tadi iya ditutup sebelumnya. Apakah masih ditutup sekarang, teman? I don't know. Let's find out then, I guess. Ow. Dar, iframe mampus kamu. Huh. Sudah bisa iframe nih, bos. Sorry. Let's go. Nice. The gates to Ultimopolis. Oh, bisa masuk. Let's go. What? How is this possible? Le. How did you get here? Let's go, aku bisa masuk. It's fine. It's fine. Forget it. It's not a big deal. Just keep following the arrow. Musiknya cuy, musiknya bagus sih. Damn, that's quite the jam. Musiknya bagus. Kita bisa masuk sini sih. Masuk kah? Nanti deh. Metro entrance. Wih, granat. Ignore narator. Sorry. Sah. Alright, cool. Lurus kah? Aku penasaran dengan Ali di sini. Back Ali ini ada apa? Apa nih? Rank time. Oh, ini kayak ini toh, kayak arcade toh ini. Ada time, ada score. Jangan deh. Nanti deh. Kalau ada time attack kayak gitu tuh harusnya waktu kita udah punya skill yang lumayan tinggi baru kita coba ambil. Firasatku bilang gitu. I want you for Judas. Nasiasi, whatever itu. Aha. Jatuh. Oh, memang harus turun toh. Aku ketemu sama boxannya. Box apa ini? Ih. Steel bar. I don't know, man.
I don't know, man. Kanan kah? Aku penasaran kiri ada apa nih, loh. Aku penasaran deh, kiri lah, kiri. She doesn't notice the disturbing feeling hanging in the air. Hanging apa yang digantung? Oh, bos kah? Oh, bukan. Musuh biasa kok. Wah. Au. Oh, grapplingnya nyebelin sih. Sas. Lah mati. No. Ah. Sah. Sip. Ada apa? Terus kemana? Oh. Gue. Srap. Sip. Seras. Yoi. Sip. Next ada apa? Di sana balik. Naik ada. Oh. Oke. Okay. Ujung satunya ada barang? Gak ada. Oke. Okay. She should turn back. Her target is not here. Wih. Eh, bentar. Ini ada panah bilang ke bawah, berarti kita harus ke atas. Let's go. Mari. Apa nih? Ini apa? Hah? Wih. Oh, bos. Bos kah? Gak ada introduction ya? Kamu bos kah? Apakah kamu bos? Kayak gak deh. Gak ada nyawa, gak ada apa. Gak sih, ini bukan bos. Bam. Serat. Seng. Jing-jing anjing. Sorry. Salah. Sat. Sip. Habis, oke. Okay. Huh, gold. Duit. Nice. Bentar, kita datang dari sini. Apakah di sini ada jalan di atas gitu? Nggak ada, oke, okay, sip. Dari sini kemana? Hah? Dari sini kemana jalannya? Oke, nggak ada jalan. Berarti... Oh, ada jalan lagi di sini. Duit. Duit. Kenapa steel? Bentar, katanya aku bisa tembus steel bar, kok nggak bisa? Why? That's weird. Alright, lanjut. Jalan di mana lagi nih? Jalan yang seharusnya tidak dilewatin mana? Balik ke sini. Apa tuh? Di atas ada barang kah? Apa nih? Wih, diminta turun ya. Kita naik lah. Kiri, kanan, gas. Kayak archive room. Gak bisa balik. Oke. Okay. Oh, I see. Never learn, do you? Indeed, I am. Already said dozens of times that you must follow the arrow. I'm not your enemy. Do you think I'm trying to hurt you? Yes. Kalau misalnya kamu nggak bercoba untuk hurt, kalau nggak mau nyakiti aku, kenapa ada enemy di jalanku? Do you think that this path will lead you to the truth? Well, actually, no. Aku nggak yakin ini masalah true atau bukan.
every person has their own inner demons. Do you think a quest for the truth will help you banish yours? I understand your dedication to the chase. The truth is just a lie, however. Every being's self is determined by the heavens. Do you really want to unveil this truth? Enggak, aku pengen lihat ending. Enggak bisa balik. Iya, jadi berarti aku harus jawab iya. Aku harus jawab iya berarti. Aku enggak bisa gerak. Actually, already seen it. Though perhaps in the form of a corpse. Oh. Or was it the corpse of yourself? Mayatku sendiri. A glimpse of the truth, but you haven't seen it in its entirety. Because you only see what you want to see. Oh, that's you deep. You purposefully directly ignore my directions. Yes, I am. You simply want to resist me. But in reality, it's meaningless, no? Why? That, perhaps, is the truth which you should see. Sila, why? Ya, itu deep sih tadi. Orang cuma mau ngelihat apa this yang orang mau lihat, betul. The truth you seek. Ya, aku dapat ending toh. Oh iya, dapat ending. I see, you see. Wait, what? You see? You see is extremely happy. Okay. She does not know why she is here, nor how she arrived at this place. However, she feels free. No one is forcing her to make a choice, but she feels alone, lost. Okay. One day, Yusi left this place and soared across the world. Until she met them, her new friends. Yusi was finally no longer lonely. She was free to choose her own path. Oh yeah, that's good. She could feel a deep connection between the three of them. That's good. Ah, this is true friendship. This is what Yusi was searching for. Hmm. Yusi was truly happy. Itu kita. Well. Maybe. That's deep. That shit deep. The only when the shackled mortal body was finally got across the true self. The price, however, is heavy to pay. Judas' suggestion was stunned by those observing the experiment, and only when Judas peered the Necronomicon. Ada SP Lovecraft sedikit di sini, oke. Di sini guys, gelang yang jelek. Dapat terus ya, non. Discover the throat icy bird. Oh, ending, nice, nice. Berapa menit ya? 23 menit. Kita tutup dulu di sini. Lanjut ke part selanjutnya. Oke, well, terima kasih yang udah nonton, dan mari kita lanjut ke part selanjutnya, and yeah, until next time, farewell, dadah.